Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bola TV, bolanya anak Medan. Oke, kali ini kita akan membahas kembali tentang tim dari Sumatera Utara, yaitu Karo United. Begini beritanya. 2 hari sebelum final Liga 3 Nasional 2022, Karo United perbaiki hal ini. Jelang gelaran penentuan juara Liga 3 Nasional musim 2022, skuad Karo United seperti tidak mengenal waktu libur. Skuad yang ditukangi Soeharto Ade itu tetap matangkan persiapan di lapangan dekat penginapan di Pasuruan. Dijelaskan Soeharto Ade, skuadnya bakal menambal beberapa poin yang menjadi kekurangan tim sebelum laga penting itu dihelat. Kita siapkan mental dan fisik pemain serta strateginya. Bagaimana mengantisipasi mainnya nanti, kata Soeharto Ade saat dikonfirmasi Tribun Medan, Senin 28 Maret 2022. Lanjutnya, persiapan khusus juga dilakukan untuk mematangkan performa timnya saat final melawan Putra Delta Sidoarjo Rabu 30 Maret 2022 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Tentunya ada hal yang lebih kita fokuskan dalam menghadapi final nanti, terutama di sektor defense dan finishing. Selain kolektivitas tim serta transisinya, ujarnya, sambung bekas pelatih PSMS Medan itu usai memenangi laga semifinal kontra PSDS Deli Serdang Sabtu 26 Maret 2022 lalu. Skuadnya tetap dalam keadaan prima. Dikatakannya, anak didiknya tidak ada yang cedera dan akumulasi. Hanya saja memang skuadnya sempat direcovery untuk mengembalikan performa. Alhamdulillah, seluruh pemain siap tempur. Mohon dukungan dan doanya kepada masyarakat Sumut, terkhusus masyarakat Karo dan supporter Karomania. Semoga kami dapat meraih hasil yang maksimal. Amin. Bujur melala, rambas krina, ucapnya. Disinggung mengenai rivalnya di final nanti, Soeharto Ade mengakui bahwa Putra Delta Sidoarjo merupakan tim yang cukup bagus. Selain itu, wakil Jatim tersebut juga lawan yang cukup berat. Meski begitu, ia tetap optimis skuadnya bisa menampilkan performa yang maksimal saat final Rabu 30 Maret 2022 nanti. Semua pemain mereka, Putra Delta Sidoarjo, tetap harus kita waspadai. Kita harus tetap fokus dan konsentrasi nanti. Mohon doanya, ujarnya. Oke, itulah tadi berita singkat tentang tim dari Sumatera Utara, yaitu Karo United. Ayo, sama-sama kita doakan agar tim dari Sumatera Utara ini, yaitu Karo United, mendapatkan yang diimpikannya, yaitu juara Liga 3 musim ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terus dukung channel Bola TV agar lebih berkembang lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta berikan komentarnya. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Amin.